yang sedang buruk menghambat para sahabat Mobile Legends datang ke EPL Arena. It's okay, no problem. Tapi tentunya ini adalah game penentuan. Alter Ego udah akan membuat game changing dengan adanya pergantian roster. Sedangkan dari Kingslayer dengan kemenangan mereka, dengan lineup yang terkuat mereka akan mencoba menghantam Alter Ego. So, sebentar lagi kita boleh minta tepuk tangan everybody. Ini dia keseruan di minggu yang pertama untuk match kita yang pertama. Apakah pemain-pemain dari Geek mampu untuk mengembalikan? Miracle Boy bersama Chana King, tapi lihat all ini dilakukan. Bahkan Aboy set the day. Para pemain dari tim Kingslayer mencoba untuk melakukan teamfight tambahan menuju ke arah garis depan, tapi ternyata Selimut terperangkap. Oh. Pasukan Kingslayer bahkan yang mendapatkan satu buah first blood. Dua point kill diamankan dari pasukan. Midlaner matang, tapi nampaknya gagal untuk mengcover Selimut, dan Miracle Boy berhasil kabur dari pergerakan pasukan Kingslayer. Odil save the day dengan ada satu buah turtle yang diamankan. Luka masih mau lebih membuat para pemain dari tim Altrigo Esports. Mereka harus fokus karena seorang Luka mencoba di follow dengan begitu saja. Luka versus everybody. Prasi mendapatkan double kill. Lucky for triple kill. Dan para pemain dari tim Kingslayer. Prasi kalau gak bakal bisa kabur. Judgment, Momo Chan. And turn apart memory membuat yang tidak diuntungkan. Harus coba dipaksa di arah bottom lane. Langsung instant pick off Luka. Tershutdown. Bisa dibilang itu satu momen yang sangat mahal yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh pasukan dari King. Nino tidak punya flicker kembali. Ada ball escape berada di garis depan dan low press word membuat seorang Nino harus benjol depan sana bersama dengan seorang Rossi. Rossi akan hilang dengan satu hit dan bahkan instan. Ini dia, mission impossible dari Tompai. Tapi nampaknya masih gagal, masih impossible. Fokus ke arah belakang, Kadera still survive. Tapi di sisi sebaliknya, pasukan Kingslayer masih mau lebih. Kingslayer tetap berhasil. Fight yang mahal di bottom lane. Watch out dikeluarkan, retribution akan ke Selimut. Oh. Oh my god, what? Selimut save the day. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Informasi telah diberikan di adjustment-nya. Udah tidak ada kembali. Malah ini menjadi pilihan utama. Survive. Mission impossible. Menuju ke arah seorang Aboy. Aboy tertake down. Tapi lihat ada sandwich dari belakang. Para pasukan Alter Ego mereka kehilangan dua player-nya. Momo Chan. Walchas tidak terlihat. Retribution aman ke Wachana. Kini tapi Malah ini tertake down. Para pasukan dari Alter Ego masih mencoba untuk masa team fun. Dengan Aboy. Ini dia. Aboy membuka reward manipulation. Ada seorang rahasi Walchas. Tapi Selimut mereka Boy gak berhasil mendapatkan siapapun. Kadera still survive. Di bottom lane. Fokus Luka karena Nino. Gak peduli apapun yang terjadi, dia terbang karena belakang tidak ada yang bisa mengaman. Alter Ego berada di ujung sandung. Ini bencana. Jana KD, fans of everybody. Free hit from Kadera. Bayangkan dicoba ditumpahkan. Double kill. Lucky for triple kill. Tapi nampaknya Kadera fokus karena base. Gak peduli apapun yang terjadi. Kingslayer take the game. Kingslayer berhasil untuk mendapatkan satu poin dari Alter Ego. Dan bahkan kita melihat draft yang begitu maksimal dimainkan oleh Kingslayer di game yang pertama. Mereka punya initiator, mereka punya KJ yang bisa menarik dengan Divine Judgment. Di garda depan ya, mereka punya Fredrin dan juga punya Lapu-Lapu. Cukup tebal dan ini bakal jadi PR untuk Alter Ego. Gimana Kari dari seorang Nino ini bisa untuk merontokkan satu pertahanan yang dimiliki oleh Kingslayer. Dan bahkan mission impossible yang ternyata impossible dilakukan untuk pasukan Alter Ego. Sebenarnya bisa Ji, cuma masalahnya ketika heavy spinnya nggak bisa ngelock satu, itu udah jadi pedang bermata dua.